Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya, di mana rekaman video singkat memperlihatkan sekelompok remaja melakukan bullying serta kekerasan terhadap seorang remaja. Ya, bahkan pemirsa, para pelaku ini menodongkan senjata tajam bergerigi pada korban dan merekam aksinya. Dalam video singkat berdurasi 45 detik, terlihat para pelaku menodongkan senjata tajam panjang bergerigi dan ditempelkan di leher korban sambil meminta untuk menuruti perkataan para pelaku. Perbuatan tersebut dilakukan di sebuah kebun di Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. Menurut korban, korban sempat diculik sekelompok orang kemudian mengalami pengancaman dengan senjata tajam. Tak hanya itu, pelaku juga merampas barang berharga milik korban. Atas insiden tersebut, korban bersama ayahnya didampingi kuasa hukum mendatangi Mapolres Lampung Utara untuk meminta perlindungan serta melaporkan para pelaku. Anak kita ini diculik, ditekan dengan senjata tajam. Kejadian di mana? Di Polsek, di sekitar Polsek Bukit Kemuning. Kemuning ya? Bulan November lalu. Itu pelaku itu anak sekolah atau apa sih? Adapun pelaku dan korban itu sama-sama anak. Sementara itu, Kanit PPA Polres Lampung Utara Ibda Darwis saat dikonfirmasi membenarkan terkait adanya laporan tersebut. Pihak kepolisian sudah memeriksa korban dan saksi serta melakukan penyelidikan dan pendalaman perkara. Saat ini unit PPA menerima laporan dan kami baru memeriksa saksi dan mencari barang bukti. Tersangka setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap orang tua pelapor, kami dapat mengantongi 4 orang. Namun sampai saat ini kami baru melakukan pemeriksaan terhadap korban. Atas peristiwa ini korban berharap pihak kepolisian dapat segera menangkap para pelaku agar tidak terjadi hal serupa di kemudian hari. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan.